Wilayah Lebak Selatan memiliki banyak destinasi wisata yang mengandalkan keindahan alam seperti pantai, air terjun, hingga daerah perbukitan. Salah satu destinasi wisata di Lebak Selatan yang saat ini menjadi primadona yakni Bukit Sodong. Cukup mudah untuk menuju Bukit Sodong karena lokasinya tidak jauh dari Jalan Nasional Malimping Baya, tepatnya di Desa Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Di Bukit Sodong, pengunjung dapat menikmati nuansa perbukitan sekaligus menikmati suasana pantai dari ketinggian. Dari atas bukit, pengunjung dapat menikmati pemandangan pantai yang dihiasi dua karang berukuran besar. Selain pantai, dari atas Bukit Sodong, pengunjung juga disuguhkan hamparan sawah yang sangat luas sehingga bisa menyejukkan mata. Jika cuaca cerah, pemandangan matahari terbenam juga dapat dilihat dari atas bukit. Di kawasan Bukit Sodong juga sudah disediakan saung yang bisa digunakan secara gratis oleh pengunjung. Selain itu, di sana juga terdapat banyak spot foto yang instagramable. Karena keindahan panoramanya menjadi pilihan lokasi pembuatan video klip para musisi ternama. Bagi pengunjung yang ingin datang ke Bukit Sodong, tidak ada biaya masuk. Kita bebas datang dan bisa menikmati berbagai macam kuliner yang disediakan di warung-warung yang dikelola secara swadaya oleh para pemuda Cihara. Di Bukit Sodong, di atas namakan Bukit Sodong itu kan tebing-tebing ya, jadi dinamakan tempat mainan itu Bukit Sodong. Kayak lelesan, tempat bermain lah. Lesehan gitu. Lesehan. Udah berapa lama ini beroperasi? Dari kalau saya buka di sini dari bulan Januari. Iwan, salah satu pengunjung asal Kota Serang, mengaku sangat kagum dengan keindahan alam yang tersuguh di Bukit Sodong. Awalnya ia tak sengaja mampir untuk rehat sejenak sebelum kembali ke Serang karena lokasi Bukit Sodong tak jauh dari jalan raya. Nuansa pantainya yang pasti, jadi kayak kelihatan keindahan keluar aja, maksudnya bersih gitu, nyaman. Karang-karangnya gitu. Karang-karangnya pasti itu mah karang-karang, tapi itu terlihat kayaknya sangat bagus, bagus banget gitu maksudnya. Kesini sama siapa aja? Sama keluarga yang pasti, biasa weekend, apa namanya, liburan sengaja gitu. Bagi Anda yang ingin berkunjung, Bukit Sodong dibuka setiap hari, mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Lebak.